Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya FHR 21 Entertainment ketemu kembali bersama saya Eri Ristiana. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya masih bisa melanjutkan kembali petualangan saya, perjalanan saya untuk menyusuri perkampungan dan juga pedesaan ya, khususnya yang berada di kawasan Jawa Barat. Tapi sebelum saya berlanjut, tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Baraya FHR dimanapun berada, yang selalu setia menemani perjalanan saya. Mudah-mudahan Baraya FHR selalu diberikan kesehatan, panjang umur, digampangkan dalam mencari rezekinya, serta selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, Baraya FHR, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sampai di kawasan Desa Wandasari. Ini tuh masuk di Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Cuman untuk nama kampung yang akan saya telusuri sekarang ini saya terus terang saja belum tahu. Cuman yang jelas salah satu kampung yang akan saya kunjungi sekarang ini adalah salah satu kampung terpencil yang berada di kawasan Desa Wandasari. Nah, oke lah buat Baraya FHR yang penasaran, ikutin saja perjalanan saya sampai dengan selesai berikut ini. Air saya mulai ini ya perjalanannya untuk menyusuri salah satu kampung terpencil atau kampung tersembunyi yang berada di kawasan Desa Wandasari. Tapi untuk nama kampungnya terus terang saja ini saya belum tahu ya, nama kampungnya apa. Dan sekedar untuk informasi saja Baraya ya, untuk mencapai kawasan Desa Wandasari ini berjarak kurang lebih sekitar 35 km sampai 40 km ya dari pusat kota Tasikmalaya, dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah ya, ini naik motor ke sini. Dan salah satu kampung yang akan saya tuju ini kawasannya memang kawasan lebat dan berada di kawasan perbukitan. Dan untuk Desa Wandasari ini adalah salah satu desa yang sudah berbatasan langsung dengan Kabupaten Tasikmalaya ya. Jadi Desa Wandasari ini berbatasan dengan Desa Kertanegla, Desa Bojong Kapol, dan ke sebelah kanannya adalah Kabupaten Garut. Jadi selain perbatasan kabupaten, Desa Wandasari ini adalah salah satu desa perbatasan antar dua desa juga. Ya, masya Allah. Duh. Jadi pas saya masuk ke sini saya kaget ngelihat di sini langsung ada kolam dan sangat luar biasa di sini. Kalau menurut saya ini, lihat kesuburan di sini tuh, lihat air mengalir tanpa henti terus menerus. Dan di sini tuh kolam, ada juga batu yang cukup gede juga di sini tengah kolamnya tuh. Padahal ini Baraya sekarang ini udah masuk di musim kemarau, jadi di daerah-daerah lain yang pernah saya kunjungi sudah banyak yang kekeringan. Tapi saya sangat takjub melihat pas ke sini, ternyata di sini stok air tuh masih melimpah. Kita bisa melihat nih di parit-parit kecil pun air di sini masih banyak loh, masih keluar. Waduh. Nah, jadi inilah ya salah satu tanda bahwa kawasan sini ada perkampungan. Saya ngelihat di sini ada kolam. Dan saya ini datang ke sini memang dikasih tahu warga ya, berbekal informasi dari warga kampung di atas bahwa ke bawah sini ini tuh ada perkampungan warga katanya, atau rumah warga. Jadi ini kawasannya memang masih sangat lebat Baraya.
jalanan ke sini pun bisa dikatakan ini hanya jalanan setapak ya, jalanan kecil tuh, dan belum bisa dilalui oleh motor, apalagi kalau dilalui oleh mobil. Jadi jalanannya kecil barangnya tuh. Masya Allah. Awalnya saya agak kurang yakin ya kalau ke sini itu ada rumah warga atau ada tempat tinggal warga, karena melihat posisi dari atas ke bawah sini hanyalah lereng bukit atau hanyalah hutan gitu. Ya, kita lanjut. Wah. Paraya pemandangannya ke sini. Masya Allah, Cihuy ini mantap. Yuk kita lanjut lagi. Oh, dan benar saja baraya lihat banyak banget ini kolam-kolam di sini. Benar-benar ini musim kemarau udah tiba, tapi air di sini masih sangat-sangat melimpah. Luar biasa, masya Allah. Tuh, lihat air di sini ya, baraya. Dan ini airnya non-stop loh, keluar terus. Tuh, itu pemandangan ke bawah itu. Jadi di sini tuh ada perkebunan teh, ada juga pesawahan ke bawahnya, dan juga perkebunan warga ya. Ternyata di sini ada rumah warga mereka ya, ketemu. Wah, lihat nih, ada apa ini, kayak opak ya. Tuh bapaknya. Assalamualaikum. Aduh pak, puntena ya, puntena kaganggu waktasnya kok abdi, puntena. Damang bapak. Alhamdulillah. Menginten, mohon. Tapi satu acan berlanjut, abdi ya, widira kok abdi kapi dia pak, tisau ya. Nuju di video ku abi ya, sambil ka video teh sawios. Sawios. Alhamdulillah hatur nuhun pisan, nomor hiji nama panginten ngaturkeun salam silaturahmina Pak Teh Abdi. Nampi. Nepangkeun abdi ari sareng bapak saha manawi? Jenengan? Mar'an. Bapak Mar'an. Oh, manawi bapak sareng saha di dieu? Sareng pun bojo dua. Oh, gitu ibuna ieu. Aduh, masyaallah. Cobi atuh, cobi Pak, kadip paling dia Pak, urang ieu. Ibu damang. Alhamdulillah. Hapunten abi ngiring ieu pipiduan di dieu. Aduh, masya Allah, pengen tanpa, ya lah, ya teh pun tenar rasan bumi bapak di dia. Cuman. Tos sabar halami pak manawi calik di dia. 11 tahun. Masya Allah, bapak Mar'an ini tinggal di sini baraya udah 11 tahun. Jadi berdua, we, pak. Pami Putraman, tos Marisah pengen tanpunya. Tilu pun anaknya. Tilu. Alhamdulillah. Apa pegat dua istri. Upami Yuswa sabar apa manawi? 80. 80 pami ibuna? 65. Waduh, ternyata baraya Bapak Mar'an di usia 80 ini masih kekar ya. Masih apa, pendengarannya pun masih jelas, penglihatan masih jelas, Pak? Jelas. Masih. Oh, dekat. Ya, gitu. Dan saya ngelihat di sini ada yang ini, ada yang unik Pak. Ieu naon Pak namina Pak? Opak. Opak naon ieu teh? Ieu opak sangu ieu teh. Ah, genar. Ini genarnya Pak, genar. Mun ka ieu make cimpring. Tuh, alah kicimpring. Nah, ini itu adalah opak genar. Ini itu terbuat dari biasanya. Ini tuh terbuat dari nasi-nasi sisa. Ya, ya sisaan-sisaan nasi. Dibikin olahan seperti ini, yaitu genar. Itu ini enak banget loh baraya, ini kalau udah digoreng ini enak banget. Cuman nggak tahu nih ada contoh yang udah matangnya apa belum nih. Nah, kalau yang sebelah sini ini itu adalah kicimpring. Nah, kalau ini terbuat dari apa Pak? Singkong kicimpring. Singkong, singkong ya. Tuh bedanya, kalau ini terbuatnya bahannya dari nasi. Kalau yang sebelah sini ini dari singkong.
Jantan iya teh ibu nu anu iya bu anu ngadamel mohon eta nu junaun ngadamel kicimpring oge atana pisok ngicalan tara oh tara ngicalan apa coba coba kameramen lihat ke dalam ibu teh eta teh nuju ngadamel kicimpring bu mohon cobi manawi ningal abi yeuna cobi bu ningal jiga kumaha eta teh tuh masyaallah jadi inilah ya di depan rumah ibu. Oh, ternyata masaknya seperti ini ya. Jadi ditempel-tempel ke baskom. Terus dikukus, bu. Kukus. Coba gimana tuh? Jadi di gini ya. Berapa lama itu ibu diaminnya itu? Gak lama, 2 menit. 2 menitan. Oke, Baraya lihat tuh. Nah ini adalah proses pembuatan kicimpring. Jadi kicimpring ini proses pembuatannya itu setelah dicetak seperti tadi itu dikukus seperti ini nih, ditempel di baskom. Ditempel di baskom terus dipanasin tuh lewat api tungku. Wah, masya Allah. Kalau bikinnya kayak gimana ibu? Coba ibu gimana? Oh ini Baraya lihat. Nah, saya ngelihat dulu ya. Ibu lagi bikin, coba bu, gimana? Oh ini udah dicetak ya? Sudah tuh. Sudah dikukus. Sudah. Oh udah. Oh berarti itu tinggal ngejemur ini ya? Tinggal dijemur. Nah lihat Baraya tuh. Tuh. Ini hasil yang sudah dikukus ya. Masya Allah. Tuh. Nah, kerennya tuh. Aduh. Mantap. Nah, berarti ini adonannya, Bu. Ya. Coba ini kayak gimana, Bu? Iya, tuh tinggal sedikit lagi, tapi alhamdulillah ya pas saya kesini memang lagi bikin seperti ini. Cimpring tuh. Oh, jadi gini ya. Pantesan cetakannya itu jadi dipakein garpu ya. Ya. Tuh. Nah, Baraya, ini lihat proses pembuatan kicimpringnya. Oh, keren, masya Allah. Oh. Jadi sehabis ini tinggal dikukus ya, Bu? Ya. Nah, itu udah mateng kayaknya, Bu ya? Udah. Oke. Gitu, Baraya. Jadi prosesnya, jadi kicimpring ini terbuat dari singkong bahannya, bahan utamanya itu singkong. Jadi tinggal divariasiin aja, diparut berarti ya bu? Ya. Diparut, tinggal variasiin pakai bumbu-bumbu. Coba lihat yang udah matangnya. Nah, ini yang pasti lagi dikukus tuh, langsung dijahit. Wow, ngebul. Tuh. Nih, Baraya ya. Ini yang udah hasil kukusan tadi. Wow, ngebul. Jadi dibiarkan dingin dulu ya. Ya. Baru dibukain, dipindahin ke sini, lalu dijemur di luar. Oh. Mantap. Baraya lihat ya, jadi ini kicimpring yang udah hasil dikukus, bu. Boleh nyobain, bu? Coba, bu. Aduh, saya pengen nyobain. Bukain ininya tuh. Alah, ternyata nempel cukup erat, Baraya.
Tuh, jadi seperti ini. Alah, tuh kalau saya mah gak biasa mah malah jadi nempel gini ya. Sip. Nah. Tuh, saya lihat ya. Sip. Ah, oh, ada dua lagi. Oh, ada dua lagi. Tuh. Wah, ini nyirunya udah penuh nih. Jadi siap untuk dijemur. Berarti tinggal dijemur ini, Bu ya. Siap. Ayo, Bu, kita jemur, Bu. Udah saya yang bawa, Bu. Aduh. Tuh, Baraya penuh satu nyiru. Wah, luar biasa. Coba ke sini. Wah, tuh. Kalau Bapak mah lagi iniin gendar. Di mana ini dijemurnya, Pak? Oh, di sini aja. Siap. Oh. Jadi Ibu tiap hari bikin ini, Bu. Enggak. Oh, enggak tiap hari, cuman kebetulan aja pas saya ke sini. Iya. Emang lagi sudah bikin? Kering, bikin lagi. Oh, gitu. Ada tapi yang kering, Bu, di rumah? Ada sedikit. Ada? Oh, ada tuh. Jadi yang mana yang ada, Bu? Yang ini apa yang ini? Yang gini ada, yang gitu. Oh, yang ini ada, yang ini juga ada katanya tuh gendar ada. Kicimpring juga ada, luar biasa ya. Jadi, nah selain bikin ini, Ibu sama Bapak keseharian kerja apa, Pak? Nah, kerja ya tanam, cocok tanam. Bercocok tanam, tani lah ya, ke kebun, ke sawah palingnya. Tapi maaf saya teh tadi lupa nanya, ini kan benar-benar terpencil, jauh kemana-mana nih Pak, rumah. Ya. Terus penerangan pakai apa? Penerangan pakai cempor. Pakai damar gitu, iya, cempor? Iya. Oh. Minyak tanah. Pakai minyak tanah, tapi Bapak masih dapat minyak tanah? Dapat. Beli. Berapa sekarang minyak tanah per liternya, Pak? 16. 16 ribu? Iya, di sini. Nah, 16 ribu itu bisa kepake untuk berapa hari, Pak, penerangan? Untuk 20 hari. Untuk 20 hari, oh masih irit lah ya, masih... Dibilang irit ya, berarti ya dalam sebulan itu ya paling habis-habis sekitar 20-an lah ya, 20-25-an. Oh masih irit, tapi lebih irit lagi kalau seandaikan pakai itu Pak, lampu tenaga surya. Ya tenaga surya, kalau memang tidak memungkinkan bisa kejangkau oleh listrik, oleh PLN, karena kalau dipaksain pun, wah ini akan memakan biaya lebih besar lagi karena harus beli kabelnya itu berapa puluh meter ini dari rumah terdekat. Ratus ya, bukan puluh lagi tuh, ratus ya. Jadi kalau mau beli kabel buat listrik di sini harus harus punya 3 juta katanya. Oh, buat kabel aja, belum instalasinya. Oh, gitu Baraya. Ya, tapi ya dari Baraya PR ya mungkin mudah-mudahan ada yang pengen mau nyumbang, berniat nyumbang buat listrik apa panel ya tenaga surya, bolehlah ya, silakan kontak di nomor WhatsApp saya, nomor admin FHR, boleh ya. Mau kalau mau nitip nih barangkali mau menyisihkan sebagian rezekinya untuk membelikan listrik tenaga surya buat Bapak sama Ibu di sini, boleh. Tinggal kontak saja nomor saya yang ada di deskripsi video ini. Nah, FHR dikarenakan ini kan udah mau siang, takut lebih panas lagi, dan saya itu mau menuju ke kampung lain, Pak. Ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf nih atas waktunya Bapak yang sudah keganggu sama saya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa ketemu kembali ya, Pak. Ya. Dan mudah-mudahan Bapak sekeluarga di sini, anak-anak Bapak yang lagi usaha atau lagi tinggal di mana, selalu diberikan kesehatan, panjang umur, digampangkan dalam mencari rezekinya, serta selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Pak. Dan ini saya punya sedikit rezeki nih, Pak, yang pengen kerasain sama Bapak dan Ibu di sini. Mohon diterima ya. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat buat. Terima kasih. Bapak. Sama-sama, sama-sama. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan di lain waktu bisa ketemu kembali ya, Pak. Iya. Saya tinggal dulu. Kalau ke sini ada jalan atau harus balik lagi, Pak? Ada. Oh, ada, masih ada. Iya. Oke. Nah, Bapak, jadi saya mau berlanjut ke sana, jadi nggak balik lagi ke sini. Sekalian saya ngelihat suasana di belakang ini, karena saya baru tahu posisi di depannya aja. Pak, di kantun Ibu menyak, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak. Minum insya Allah hatur nuhun atas hatur nuhun masih iya alhamdulillah hatur nuhun karena panawisan nanya Pak. Ibu mangga Bu, mangga. Assalamualaikum. Oke, ayo kameramen kita lanjut. Ah, coba lihat ke depan sini. Tuh, jadi ini posisi rumah Bapak di sini. Jadi memang ini penerangannya tadi katanya masih pakai cempor. Dan inilah seputaran rumah Bapak di sini. Jadi memang kawasannya benar-benar terpencil. Berada di lereng bukit dan juga ini bisa dikatakan tengah hutan, Baraya. Dan sini ada jalan tembusan ke bawah. Tuh. Nah, saya mau berlanjut. Saya ngelihat ke bawah pemandangan malah luar biasa ya, keren nih. Dan ini entah kemana ini jalan ini. Jadi jalan ini entah berlanjut kemana, cuman yang jelas kawasan sini memang sangat-sangat luar biasa. Subur dan warganya pun ramah ya, seperti salah satu barusan warga yang sudah saya temui. Waduh, beliau sangat welcome sekali. Dan mau juga berbagi ilmu ya, cara membuat salah satu makanan olahan khas tradisional ya. Duh, jadi saya pun agak kebingungan ini ya, kalau mau berlanjut mau kemana Baraya. Nah okelah, buat PR mungkin saya cukupkan sekian dulu nih ya perjumpaan pada kesempatan kali ini. Berada di salah satu kampung terpencil yang berada di Desa Wandasari, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.